Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ada tertulis, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Tuhan Yesus Sang Raja yang Maha Kuasa dan telah bangkit mengalahkan maut, kami mengucap syukur atas firman-Mu dan janji-Mu yang Engkau nyatakan pada kami. Janji melepaskan kami dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang mematikan. Kami hunjukkan segala puji dan kemuliaan pada-Mu ya Tuhan, dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya di bawah perlindungan rahmat ilahi-Mu dari semua jerat dan rancangan kuasa iblis dan segala sakit penyakit. Sabda-Mu ini memberikan kami jaminan keamanan, penjagaan dan pertahanan di tengah-tengah bahaya yang mengancam, sebab Engkau akan menaungi kami dengan benteng keberanian dan di bawah kepak sayap-Mu baik di malam hari maupun di siang hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berjalan di depan kami, melindungi kami. Tetaplah bersama kami ya Tuhan, kami ingin selalu menapakkan kaki bersama-Mu, karena masa depan kami akan aman terjaga. Semoga kehadiran-Mu kami rasakan dimanapun kami berada dan kemanapun kami pergi. Walau 1000 orang rebah di sisi-Mu dan 10.000 di sebelah kanan-Mu, tetapi itu tidak akan menimpa-Mu. Engkau hanya menontonnya dengan mata-Mu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sabda Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan, di tengah situasi dunia yang tidak menentu ini dan pergumulan hidup kami yang berat, Engkau berjanji memelihara dan melindungi kami. Kami sungguh merasa tenang dan terjamin, karena janji-Mu adalah pasti dan penuh kuasa. Ketika kami menjalani hidup ini, Engkau tidak pernah jauh untuk mendengar tangisan kami dan selamanya dekat untuk mendengar panggilan kami. Ya Tuhan, kami ingin selalu bersekutu dengan-Mu. Perkuat keinginan kami untuk selalu mencari-Mu setiap hari. Terima kasih telah meyakinkan kami bahwa kami tidak pernah sendirian sebagai anak-anak-Mu, tidak pernah diabaikan, tidak pernah ditinggalkan dalam cengkraman musuh, dan tidak pernah dilepaskan dalam ketidakpastian. Ayat kitab suci menyatakan, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah-Mu, sebab malaikat-malaikat-Nya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan-Mu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Puji syukur kami panjatkan padamu ya Tuhan, atas malaikat-malaikat-Mu yang Kau utus menjaga dan melindungi kami, yang selalu berada di sekitar kami setiap hari, sehingga tidak ada mara bahaya dan bencana
yang dapat menyentuh kami. Tidak ada kuasa kegelapan yang mampu menarik kami kepada dosa dan menguasai hidup kami. Kau hantar kami berjalan dengan aman. Segala halangan dan rintangan kau langkahi karena kuasamu yang lebih besar dan kuat. Engkaulah Allah tempat perteduhan kami. Kami ingin selalu tinggal di hadiratmu dan menempatkan kepercayaan kami sepenuhnya kepadamu. Bergantung hanya padamu, sebab engkau mengatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya dengan panjang umur. Akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sungguh firman yang memberikan kami penghiburan dan harapan, yang meneguhkan iman kami kepadamu. Karena di dalam engkau, tiada lagi kesesakan yang dapat membuat kami putus asa. Tiada lagi hidup yang berkekurangan dan dalam ketakutan. Karena engkau mencurahkan berkat dengan berkelimpahan dan menganugerahkan keselamatan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Semua ini kami sampaikan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.